Ada sampai 8 calon bertanding. Juga kita nanti berapa orang di kerusi Parlimen Batu. Yeah. Personalitinya menarik dinilai. Mengapakah tumpuan kepada Batu? Tumpuan kawasan-kawasan ini di samping adanya calon-calon yang dianggap heavyweight. Kehadiran calon lain, adakah mereka meraihkan proses pendemokrasian, kebebasan yang diberikan, hak yang membolehkan mereka bertanding? Dan apakah mereka ini sebenarnya merasakan mereka mahu dilihat sebagai salah seorang tokoh yang boleh memberikan khidmat? Tapi bagi saya yang penting, Batu juga tempat di mana penyandangnya adalah merupakan penyandang yang bertanding di bawah kerusi bebas. Dan selepas itu baru bertukar kepada memilih parti. Jadi mungkinkah senario itu berlaku? Bila larangan pindah parti yang sudah pun diwartakan, seseorang calon bebas jika memilih untuk berpindah parti harus mengosongkan kerusi itu. Bermakna sudah tidak boleh melakukannya. Seorang calon bebas tidak ada kelonggaran untuk berpindah parti selepas menang. Sebaik saja selepas PRU ke-15. Bermakna kalau dia nak bertanding sebelum ini, dia sudah harus bertanding di bawah mana-mana parti. Kalau itu dilakukan, kerusi itu harus dikosongkan mengikut apa yang sudah dipinda di dalam akta larangan pindah parti. Jadi calon bebas tidak ada kelonggaran seperti itu sebagaimana yang dinikmati sebelum ini oleh Prabah. Prabakaran dari calon bebas kemudian berpindah kepada PKR dan sudah pun menang di dalam jawatan parti dan kini menjadi penyandang dan akan bertanding sekali lagi. Jangan pula nanti kemudian mengosongkan kerusi tanpa mengetahui itu boleh membawa kepada pilihan raya kecil. Nampaknya kita mungkin akan ada YB daripada Parti Payung.